Salam segala salam sawarga mahiloka kekal abadi insun rahayu halaria waluya asma pangistu hibar pangriksa. Para putri dan pangerannya yang bubuk manis ya, ya. Jadi kewajiban kita dari bangsa Kayangan, masyarakat Kayangan, pada saat kita turun ke bumi tentunya kita harus bertata krama. Tata krama kemudian melakukan penyelarasan atau persenyawaan dengan alam sekitar ya. Jadi kita semua telah dibekali ilmu bela diri sakti, ilmu bela diri sakti oleh Gusti Ramanda Guru, Gusti Ramanda Guru Gapura Dingrat Pancaringga, yaitu berupa gerakan-gerakan jurusa Bandar Kaliman ya. Mari kita mulai untuk melakukan tata krama. Kita duduk dulu. Yang kita pijak tempat kita duduk, tempat kita bersinggasan, tempat kita tinggal nanti, dan tempat kita beraktivitas apapun di kehidupan bumi ini. Jadi kita menghaturkan terima kasih, hatur nuhun mangga syukur kepada Guru yang telah menyediakan, telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk keperluan kita ya, sebagai bangsa Kayangan yang diputus dari alam Kayangan untuk membenahi tatanan kehidupan yang ada di permukaan bumi ini ya. Mari kita tata krama. Ramanda Guru Gapura Dingrat Pancaringga Raja Muda Kawasa Adipuna Cikuni Kalaru. Duhai saudara-saudaraku, kerabat, keluarga besar, keluarga besar kami semua, dari bangsa nyawa, bangsa air, bangsa bumi, bangsa api, bangsa angin, alam dan apapun yang ada di permukaan bumi, khususnya bangsa manusia, bangsa tumbuh-tumbuhan, bangsa awan, bangsa cahaya petir, halilintar, hatur nuhun angkat subuh. Baik, kita mulai dengan gerakan jurus
mulai dari jurus di dasar. Nafas mulai. Berikutnya jurus dasar satu atau dasar air. Silakan rilekkan, lenturkan, nikmati My princess color. Sama perintah bercantik. Rasanya bagaimana setelah kita melakukan olah gerak jurus Syah Bandar Karimadi? Enak ya, biasa. Yang jelas hati lebih long. Iya. Sementara kita iya, dua sudah jurus. Tidak ada lagi cemas. Was-was, khawatir, tidak ada lagi ya. Dan nanti, luar biasa. Rasanya? Iya. Biasa. Iya. Yang galau. Ya. Jadi sekarang kalau di kayangan kan enggak ada galau dan kita turun ke bumi yang keadaannya carut marut, kita pasti lah ya. Imbas. Kita selaraskan. Kita bisa kita enjoy, nikmat enjoy, ya. Kita tidak akan terkondisi oleh situasi apapun di sekitar ya. Kita jadi di bumi pun akan terasa sekali seperti di kayangan.